Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani merespon soal anggaran menimbang jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Puan mengungkapkan bahwa DPR akan melihat terlebih dahulu dari kabinet yang akan datang. Lantaran pengumuman baru saja dilakukan, maka pihaknya juga belum melakukan langkah apapun. Kita lihat apa yang menjadi kemudian visi dan misi dari pemerintahan yang akan datang. Kita dukung dulu bagaimana. Tutur Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat 21 Oktober 2024. Kalau ditanyakan, apakah DPR nantinya akan melakukan penyesuaian anggaran? Puan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau terlebih dahulu. Kita lihat dulu bagaimana nantinya, karena kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini. Tutur Puan. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri wamen yang berada dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin pagi 21 Oktober 2024.